silantah. Masalahnya itu, sekalipun nanti gak bisa kemarin petunjuk atau kemarin taufik ke wilayah Allah, ya isanya membunuhnya kalau ngalah. Kalau dia ibu mana yang mahu untuk anak bersuju, dua orang tua itu tu, ya, belum bisa pindah langsung ya. Yes, awak mahu bisa milik ni, tapi, ya, kalau yang isu ada yang dia identikan, satu tokan sebaliknya anak jadi jadi wali. Lekai ku wilayah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sendiri ke Allah semua itu Pak Mono tu anakmu dosa kakak ni dan dia ni sama saja sebab ikut kursi Allah ya terus mengizam imun laki-laki ya Allah mengibari sana betul-betul datang anak atau ikut-betul tawa dulu dong dua orang tak betul-betul. Kalau pertanyaannya tidak terkabul, orang itu lebih dekat Allah, itu pasti ada maksud tertentu. Nah, kalau ni awak ini, sekolah kalau orang kesalahan, hari-hari memberi kesimpulan, hari itu hal yang sangat takut, hal yang sangat penting. Hal yang sangat perlu kita perhatikan hari-hari. Kalau tidak ada boleh lestari. Ya boleh. Ya, ya guru lah, guru itu yo. Ia ada mulan. Mentransformasikan apa ya ilmu ke orang lain, tapi soal itu lebih ingat di muka itu ya tak bisa ya ini misalnya itu peningkat di anak esok lah ya putih soleh pengen anak ikut di orang tua ya waktu itu putih di orang tua itu salah satu-satunya bagian dari doa. Ya Allah, inilah hidup yang penting untuk elek-elekan untuk lorongan untuk baik-baik kena membantu waktu kuyuk murini bakal baik-baik waktu yang lorong-lorong yang murini bakal di Allah. Orang lain isah yang menang, le orang isah milik ni menang. Cuma nak orang milik ni orang beli orang milik ni kucing ni buat, orang milik ni kuris. Wong berarti seluruh itu emak. Ya Allah kuno nyuwun sesang berkah istiqomah panjang umur sekap nikah ina dengan khusnul khatimah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya.
santuni menyebut kami mengetahui pokok berambang di pasar atau di klik itu ya nas misalnya nabut panik limau dipotok nih kasan sergap ngaji nih anak limau apa kurang kami ajak kesti mono manene anak imam suki cek ketumun pak ketumun mbak bukawi nih maya samune mondok yohake berminggu ditiliki nih yutama dulul kailul mesrak lemati awane mesbadi ayo ya baca saya menurut kumur kokakbe kuasa negusi ya hongkui nasib keres nere iskau salah salah hali kecuali nek menemu Allah itu bisa dipanengi dalam kulipi dalam iku yang tetap ini dalam iku yang terbaik anjing doyong ini direwangi ketegok ringgel kutari boleh nehantar ini kadang kalah ini malah masrum bahasa istama yang haram biar mondoi kasih sangoni yang lembah ini melaku awet stasiun merakit melukum ini mojo sari kanjuk turun rel saiki mongak mongak diterti apa nembok nelek nekang neyati ini bisa terti mobil itu tunggu nih mangan barang mulai gelungku banyak jaman ini biar bahmu mongak 15 tahun ngembang tutup-tutup gak bisa mulai kau gak duit-duit mulai-mulai wedding bodoh Brazil wayang bodoh takbiran orang-orang yang dipandang enak lo sih nawarnya aku duit gaji deh tegupitek ini barang-barang di bisri bahmu yang membaca limungu pak bentos ini merajat di tegutok kudu dapat disolani orang sisa sebabnya ada awan suri umut dan mengusung turun lagi nunggu-nunggu itu lebih nebek matang itu ya kok berenget tapi dan matur bahagia ikhla bagi oleh kasihan lari-lari ini merajat kudok naik kesel biasa naik kesel beda lalu nyeblah kencahan yuk kebatan alhamdulillah gue ini untuk cili mas mumut menurut skillnya dia ini nerahimu kok tahu ini jadi mudah kampe selalu kali ini terlalu santu nah ini berkah hati Wong telu dadi kiai, Ibu Sri, Ibu Mek, Ibu Ahmad Juli. Sing siji dadi wong sugih dadi juragan mulya kala. Ngono iku yo gak mule, yo gak mikir piye. Saiki menawa telepon bendi noe teleponmu. Kuelen yang kubunnya copot nah iya banyak wis jaman ulo jaman semakin maju sembarang ono itu tidak berarti menunggang berkah walah kadang soal ini itu keberkahan saja di dalam keadaan yang terbakuran
Nah, di ngiriku semua di ngomong karo ibu satu keluarga orang di barang akhirnya tetap keluarga orang di sana nih nyetok kue-kuing pinggir kali di dal itu kok di lombok di dal hasilnya pas ini gue sama ngotok akhirnya berkah. Sama juga cerita memang apa yang diterima itu sesuai dengan apa perjuangan. Semoga-moga ya wakmu gak boleh susah mikir lagi yang mulia waktu apa yang nama Al-Husri Yusra. Sungguh Tuhan dengan dapat menyertai kesusahan agar di belakangnya kebahagiaan dan sebagainya dan cara membawa nikmat Allah mi'lorombok opo kiwane-onganembok opo kompon naik dan nawaiku membayar kebahagiaannya mereka datang dan kalau bagong ini bedo itu duit lambi anak juga ini ingat gerakannya dulu dia noko sering ya dibalik bagong rauh. Mau dulu soal mulai ini jawabkan dia jadi kare kalau Petro nak kau kare deh. Ini dalam ni kang apa? Aku alhamdulillah kalau dia jadi betul lumayan. Aku yang manfaat dia. Macam mana? Iya. Kau dah coba pikiran aku ni. Uang itu nek benar, engkau lah benar. Nek orang benar, engkau benar. Lambi ini sambil saja tanya, tapi engkau amok. Lambi itu saja amok, engkau hanya. Itu bagong. Bagong itu selalu punya alasan untuk tidak stik. Jadi, setiap saat itu bagong membuat kepleset. Engkau kali. Silap nih, duduk. Tahu punya aku, macam mana? Oh, nak dah? Aku berubah-ubah. Ini bagong. Jadi bagong itu profil yang sangat sederhana. Mana-mana? Mengurus suara biasa di Gunung Sabarku. Begitu nih wayang yang terbentuk. Beri pamitan. Ya wis dorong kulo kareng Petro bagong bagi nyumun pamit dorong nyumun tambahin pun pengistu. Iya tak pengistu ini kulo tampi wanten dojo kulo tampi wanten mestoko kulo pertelakan wanten dojo mubil dada jimat paling pengistu ya. Doro iyo iyo wis dan budakal ojo orang dulu kiri jendelan ini Petro ya pake makan ngakong doro jangan nyaman pamit iyo iyo bako tak pamit kami ini nyaman pamit doro. Iya, iya, tak pamit kami dan dibuka lagi. Nyuwun pamit, dah. Ya, bulan balik lagi lah dari Kisangoni. Ini semua. Lakon itu. Bulan ringan dah nak lakon berkong dan dirasa.
Rojo mendua dengan bolo romo itu gua lah kala itu. Akhirnya dia terpilih Bagong. Lalu Bagong timbul di Mas Kaliwoso itu. Jadi ragu ngalah di sembarangan dengan matang. Jadi rojo-rojo itu termasuk bolo romo untuk Dewa jadi pekakit. Kalau Dewa Rojo-Rojo Anugong aku ngusin aku Rojo orang Isa saya kira Rojo aku jadi pekakitmu orang gelomor tak sedang lemes lama setelah itu, aku cuma kali masuk ke belakang. Iya. Aku pengen berlintang tinggi. Jadi betapapun orang itu setinggi apapun, teman itu punya kelemahan. Dan kelemahan itu sebenarnya telah untuk menyadari diri bahwa kabeh makhluk Gusti Allah orang duwe ora iso apa apa ulo ojo asikana dikuno tapi kana dikuno dikuno kale semakin kemeliti cakwen serai iri kale kule kule tatena blablu naro dibutah. Contoh langkah aku wes enak wes mana apa ilmu bicara dari Pedro ilmu sedih terus ketika bagaimana ilmu umatan nyombo itu mana yang awas waduh ilmengan berkesabar nasihat kudu bukan ilmengan tapi orang sabaran itu berarti tidak lama yang kasih itu. Lalu Bagong melakukannya yang gurih. Saya kosong, saya sahur, saya kudu sahur, saya berbayar kifarat.
sumpah, sumpahmu palsu. Aku wajib bayar kifarat imam miskin 10. Awali adal yari kapara. Matanti mongkau. Kudu nekani siro. Masanya masih nekani kudu nadani nyawuri. Apa yang telah ditinggal. Telah senayang ya kudu dikatakan. Aku sholat ya. Sebulan. Aku sholat sebulan. Baru tahu. Lekasnya kau mati ya apa ini? Kau mati ninggal sholat, ninggal kosa. Sementara lo hati ketika akhir. Ida mata Tuhan Adam. Ing koto amalu nek ana anak Adam mati iku wis pekot wektu ngamale entek wektu ngamale tapi itu kan jangan dupi ya kudu ngadani ora keluargane ora wajib ngadani man mata wa alaihi sholatun aw sawmun lan tukdo walan tufda ora wajib dikandani ora wajib dibediai dini ono keluarga sing kepingin nyaur ke ngandani posone ngandani sholate ya muka-muka wai ketopo rumah ini orang mati tanggung di keluarga dari ini apa? Lah yang enak-enak orang mati ninggal utang ikutir kasak dulu nih diwaris kudu dipikir nyawur utang keluarga ini kudu nyawur nih lah apa menelik utang begusti jadi hati-hati nek warga gelem mediai utawa nyawuri. Ora yo ora. Anjur piye? Rapi piye sing kudu dilakoni. Mula salat iku mestinya tidak perlu ditinggal apapun alasannya. Kalau banyu kontrol kamu kemana? Lalu gak bisa ngerti ya lunggu gak bisa lunggu turun lagi sikile ini ngeblat sama sirai ini ngeblat miring miring gak bisa miring ngeblat ya orang mati ya lunggu miring muncul ngalor gak bisa miring jauh rumah ini mah muncul mutan kok gak bisa bisa roh gak bisa tangan yang sobrak ayo sedep-sedep sedep kok gak bisa sedep-sedep gak bisa asal isi kesadarannya ono isi wajib so. Mereka ini mereka ngajar nih pak ya. Akhirnya saya umat tuh, umat dan untuk belajar tombol nih gue. Ikut tombol wajib ngajar nih buat tombol kawanan. Yo wajib tuh.
hikmah. Wong ngandani nek ninggal gak sengaja iku apik lintah. Tapi nek lek ninggal iku memang sengaja wajib lintah. Ajak monggo-monggo. Wasan utawi kaping pindhone dosa iku lumun pira-pira dosa. Baina kantarane apa ira wa baina Allah ila kantarane Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mahalur Allah. Itu rupanya kaya kasyuk bil khabari ngombe arak gambangannya mendem-mendem minum-minum mendem well darbil majanir dan ini lan memainkan beberapa alat yang pakai altar senang, biola, brass, mandolin, gambus, gitar, apa lagi? Itu mazamir, mazamir alat musik yang pakai senang. Wadar bil mazamir memainkan alat-alat musik yang pakai senang. Itu termasuk dosa bagus ya Allah. Tetapi dengan dikakin ini wal muradu ma ya'umu fihi min alatil malahi. Jadi kesakin ini orang kok mazamir tok alat musik yang pakai senang, tapi semua tentu alat musik. Nah, kalau dalam ini oleh hadis ini dijaga. Man istama'a alat al-malahi bid dunya lam yasma' qira'at qurra'i ahli jannah. Wong sing seneng rumake musik ning dunya, sesuk nek swarga gak iso krungu wacan-wacane wong ahli swarga. Malah sekarang lagu ini Bukhari Masuri almarhum
itu kiai juga bisa ngaji. Ya itu maksudnya gak usah mikir di Bukhari. Gue nyaji mbak Imam Ghazali, gak lah yang wis. Nah, mungkin berat. Wa'adribika mangan barang bondo panganan sing ribu-ribu iku hasil yang tidak masuk dalam transaksi yang halal. Sebenarnya apa? Kan apa? Bukan duit lah. Iya. Tapi kudu kali sama ini ya. Ini pokoknya yang lebih ke mana. Kalau kucunya cek mana itu apa? Ini dulu. Nah itu kan. Nah kali ini mana ini? Menurut keputusan Kongres Muktamar Kongres NU Ning Malang, bahwa karena bank itu harus bayar karyawan dan sebagainya, bunga dihitung biaya administrasi. Mula selama tidak memberatkan itu boleh ubah. Nah, bunga yang tidak memberatkan menurut waktu itu adalah bunga bank yang negeri. Disuasai BPR lain. Nah itu transaksinya. Nah yang kita halalkan kalau ada apa, untuk apa, bertitel-titel bunga ini. Karena itu memberatkan. Kemana saya kira masih pinjol itu pinjaman apa online ni? Itu duit saya dulu sama 200 juta. Itu apa? Ini barang itu barang undangan yang tidak masuk dalam transaksi yang halal. Kullu qardin jarranatan bahwa setiap pinjaman yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan itu ribu. Ya tidak bisa menurut pinjaman imamahani alhamdulillah. Tapi tidak bisa asal bunganya tidak memberatkan itu masih kategori biaya administrasi. Nek uang utang memang api ikut dimunculi. Jadi nanti benda utang nyawa mesti dimunculi. Asal tidak ada, tidak masuk transaksi. Yang utang tangi minus kembalian ini lagi tidak boleh. Walah hidari alam sepadan yang menggunung-menggunung tersebut. Katan kamu moko ketun siro ala dari kami semua kono kono dulu pun baik aku oleh Allah buat waktu itu lantas terpakai siro kol baka ingatimu ala terkil laut ternyata sininggal dari ini ilah mitriya mari pepacan itu tetap dan selawasi pepacan dulu ya tapi ini meninggalkan. Misalnya dulu itu kemarin kak metamet maling ya, tapi ya saat ini kan tidak mungkin karena jadwal, bukan karena ya maling balik maling ini juga iso ya meninggal tuh so sing lianiku tapi sing kadari mekot tuh wasali sultani nomor teruni kudu nubun dosa bainah katarene iroh bainal ibadilan katarene polo kawuro bahada utami kisalis iku askalu
luwe angel wa ashabu lan luwe angel luwe angel apa? Dobati awak membantu dosa ya sudah kan ditinggal nyur ngapura kami gak mikir balik nek alhamdulillah tapi nek kowe tau duwe salah karo tonggo kanca dulur wong tuwa sapa ae wong liya iku apa muka bisa di ngapura nek Gusti Allah nek ora nyur ngapura karo wong sing mbok juga ada cerita tapi yang juga ada pikiranku juga kurang oleh memperkahinan wajib artisan Nabi Muhammad Dawud alaihi salam Nabi Muhammad Dawud alaihi salam itu biar tahu dari orang salah ini merintah karo panglima ini Dawud itu nek cara wong barat nek kare David. Biyen sing iso madani raja jenenge Jalut. Tapi wong barat nek kare Goliat ulane David vs Goliat. Iku Nabi Dawud madani Jalut. Jalut iku wong raja dolim sak karepe dhewe nek delok takerane wong sak negara. Akhire wong loro kalu dipate tenene. Iku sing sapa sing nak kita. Nek turintang padu. Tuas. Nah. Nabi Dawud tahu jadi raja Nabi Sulaiman itu maris kerajaannya Raman ini Nabi Muhammad Dawud alaihi wasallam ngirim panglima ini madani perang ceritanya itu panglima ini itu bujuk sing apa? Akhirnya panglima ini di medan peperangan dan akhirnya menjadi syahid meninggal terus karena ini di alat karena Nabi Muhammad alaihis nah itu ceritanya besok dengan akhirat itu Nabi Muhammad itu justru berat ini rumusnya salah seakan-akan itu memanipulasi keadaan membuat alibi untuk sesuatu rumah salah Yusuf nangis bendino ketika gue dengan Herod ketemu karo panglima Dulu Dawud, Dawud ini Nuh, kita orang Jawa lho ya terus ini ya orang ini menggawih kek kek lho tuh, enak lho tuh dan kunjung aku rola awak muntah pemontoran wah, aku tengah kono kok nunggu lho mahasir di suaraku ya awak muntah dulu pasti sama aku kok Nabi Kudus ini awakmu tak kirim berlanggu gara-gara awakmu dibujuahin jadi kalau mati ya bujuh apa oh dan itu maka dia matur ya Gusti Allah terus pun dikusti itu hae panglimaku soal ngaku nek dia ada yang rindu dia tak ngaku
tapi yang pripun mesti kula mbok nyuwun pripun niku mboten purna kula mangga. Akhire Gusti Allah ngakoni apa ane-ane bahasa kita yang selagi wae suara kumbah umah wedok tak kamu kita ini bagaimana ya aku seneng lah wah itu sok makhluk tapi aku mahali enggak, dia beres makanya gak fokus sih mahali gue gak puluh kalu akhirnya gue mau beres mau dobekain lah. Iku ngambil tekanan jauh telah. Mulanya ojo apa itu rumah tayu. Sing salah karo sedulur sing belum tua kuno. Bawa bola salah ya. Mulanya nenek nomat itu seperti laki tua kane. Nek wonten salah, nek wonten boten halang, wonten halang ke. Nek jasa utang di mati. Rebahkan kali keluarga. Abet. Dan itu salah, nanti usahakan nanti tidak salah dengan yang berhubungan dengan orang. Mulanya nanti Wali Songo itu gawe budaya ujung-ujung dalam rangka apa? Perjalanan ibadah tapi senang terorak. Terorang nganyel kirasa. Nek gue salah, terus gue kan morong di wongi, Pak, gue ngabut gue. Dan masih terasa khawatir, kata gue. Tapi kalau sudah menjadi budaya, senang. Maka bareng-bareng. Terus sing mbok salah ya ora njaluk keterangan salah mumpo. Menak menak. Nah, itu rombongan wong masing-masing mula-ula lapis jenang wajib sungkulu pemanek nogo sari pemanek kerupuk gandum pemanek bisa. Dan di sisi tamonya seneng, sing bertamu hasil nyuwunnya buruk. Inilah langkah yang sangat strategis dan langkah yang indah. Mulai budaya di Indonesia, budaya Islam yang sangat rahmah, penuh kasih. Allahumma, mulai betul ya ujung-ujung ya, mulai nanti Allah. Ya, rombongan mau dulu kalau para kumpul atau bawah diulang sini ya rumahnya itu baru cuma-cuma rumahnya ini matur si ngapi ya mbak bentar atur aku juga ngeliatin mbak mungkin-mungkin benar ya lo tetes dianyikan sari itu kelahiran. Aku nyawe dan usauan nyewur mengatur agar sedulur kelepatan kuno doi batin yang kuno senodoy dan beten nyewur kumisi samut lebar yang sami menurut yuk tuh nyewat yuk mbak maka kami ini ada penyarku bining lu kudunya ke melorak siti mbak nama itu sama kusti. Aku ya mau niru, nilai ta'ala. Sudut. Ya Allah. Teman-teman yang rombongan kau mundur ya. Kita jadi dua rombongan ini kayak Pakne, si jadi juga besar yang sapi lo. Kira-kira sih Pakne juga besar sapi. Itu betul. Aku sudah tahu, Pak Nibian sering lene. Nek betul rombongan. Aku masih di masjid kali. Iku menelawan jopo. Iku lah jendela. Nah, lawan sebelah jendela. Jendela itu kocok, bening.
rumono kordene ora sopo kordene lan negara kurangi nembak trak mulut mbak orang tenang wah mbak jayu lebu mau santri dia melok-melok lebu orang ngerti itu sendiri rumah santri lamang mengu dua orang saja ini marame alhamdulillah bila ini kata Pak Kira sih itu motong kok jempelan buat ngerti mbak ngerti waktu wawah. Tapi ramai, mulanya ada orang yang ngomong, ujung-ujung itu budaya, bukan budaya, apa Islam. Neng Arab kalau ngomong ujung-ujung, wong Arab pakane mangane gormo. Neng gue nilai wong Arab, melak wong Arab, pasti nanti balik mangan gormo. Soal Islam itu terserah budaya masing-masing. Yang penting untuk niat kita. Orang kudu niru wae. Lan nek ana ora ono lumpur, kudu gamis. Resi. Ono aku kepruthe ra. Kuwi nek yen kudu gamis. Lumpur to. Ambo titik terus, ya seneng sing nyawang. Ono lho, kuwi nek tak ngomong kok sing dadi. Udah lebih jatuh lagi. Halal bihalal itu tidak ada. Halal bihalal itu tidak ada itu. Wah, kalau nggak puro kalau mau disalah itu orang-orang. Caranya tidak. Soal praktek itu dia itu terserah kita. Ya, sekarang makan kayak beras. Apa kan makan beras? Nanti sesuai dengan apa-apa itu. Dijami lima atau tiga. Apa itu boleh terserah apa itu itu yang penting makan beras itu nanti kalau ngomong om jawa makan beras orang makan beras makan jago makan bubur beras beras uang itu kemah kita uangnya alam jadi kalau kemudian ketelah bersama emang ya wahia utami junub bainaka wa bainal ibad iku aksamun ono piro-piro bagian ada lagi bagian-bagian bahkan ada lima kota uno berkajang ono apa sih itu kan? Iku filmal soal bodoh jipo gosong ini gak takut untuk itu gak usah berusaha jalannya di tulis itu hilang ngalain ini ngomong tapi nanti gak ada lagi ini gitu nanti ada di cukup nah santai itu di cukup wakil nasional yang dalam rawat ya mungkin ngangkong dan seperti itu wafil erdi, sifat keperawinan artinya hal-hal yang bersifat pribadi ya wafil hormati dan kehormatan sifat keperawinan itu artinya apa ya hal yang bersifat pribadi lah umpamanya yang biar Pak Neo sopon, oh Pak Muda kan Pak Muda kan nangis itu tidak boleh jadi kewo-kewo dan film hormati lain dalam keharaman artinya sesuatu yang haram untuk dibuka
misalnya uangnya duit mati, duit kesalahan yang coba menolong akhir, terus gue ngomong, gue ini malu yuk, gue fikirin dari dalam soal aku bohong. Kita perhatikan bahwa ternyata banyak pelaku perbuatan terang yang selalu di lingkup dan lingkungan kita sehingga diperhatikan ternyata itu adalah kesalahan dan dosa. Hati-hati baiklah, kemudian dibalik ini sahabat. Jadi sesuatu yang kira itu aneh. Ini nek gua mau ngapal sak gunung itu, tapi salahnya sak rong gunung itu lah entek kaya lontang. Mulai nek wong bangkrut itu, ya wong bangkrut itu ngamal itu oke, tapi kesalahannya lebih tinggi. Ini ngamal oke, nanti jamaah malaikat suatu tutupi ya rumah. Emang ini tadi dekat itu begini, suaraku, namanya saya kira-kira ini duit perkara itu loh, lu rambung. Nah, ini dilongi namanya dekat uang ujok loh, toko meneh entah amal api ini ujok loh, toko meneh. Nah, ini LA uang sendiri salahnya di tembok ini dia, ya, saya hampir ini itu loh mau lesak kudu, mau lesak buskun. Nah, untuk bila di sini ini penting rumah-rumah betul-betul usah yang sedikit kalau satu putih tidak buruk tilih deh tidak bisa kenal-kenal ini terserah laku anak yang buruk, tonggol yang buruk dulu yang buruk, yang penting cukup ojo ngajak geger cerah dengan orang nyopo, orang salah mas. Gung-gung kami di dunia, kami dengan akhirat. Allahumma sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.